aja dulu semua. Pada hari ini Senin 31 Mei 2021. Jadi pasar Renteng sudah dibongkar yang sebelah selatan. Jadi pembongkaran ini sejak tadi malam atau sejak kemarin. Jadi sebagian pedagang pasar sudah pindah ke lokasi pasar baru. Kita lihat beberapa sudut yang sudah dibongkar. Jadi ini kondisi pasar Renteng sebelah timur, hampir habis, hampir separuhnya sudah dibuka. Oke, hari ini kita memasuki pasar Renteng. Seperti ini kondisi di dalam pasar Renteng. Pada hari ini Senin 31 Mei 2021, sebagian pedagang sudah pindah ke lokasi baru. Oke, mari kita lihat kondisi di dalam. Seperti ini kondisi para pedagang yang sebagian sudah pindah ke pasar bangunan baru. Jadi sebagian tempat masih kosong dikarenakan belum semuanya pindah ke lokasi baru. Jadi di sini dihiasi banyak lampu. Entah bagaimana kalau mati lampu, mungkin gelap di sini. Ini pertama kalinya atau saya pribadi menjelajah ke pasar Renteng Raya. Thank you.
tengah-tengahnya ini ada tempat parkir juga. Seperti ini. Jadi ini masih lantai dasar atau belum kita naik ke lantai dua. Kita keliling dulu, jelajah dulu semuanya. Jadi sekarang kita memasuki wilayah timur. Sepertinya masih kosong. Lanjut kita ke ujung timur. Kita melihat kondisi yang di atas pasar Rempang. Jadi ini lantai dua dari pasar Rempang Perayaan. Oke, kita lanjut eksplor pasar Rempang Perayaan. Ini para pedagang sudah bersiap-siap pindah. Jadi tiap tempat ini sudah diberi tanda, sudah ada namanya. Jadi tangga turun di lantai dua ini sepojok kanan itu. Jadi di sini ada keterangan, ada tulisannya. Di mana tangga turun dan di mana tangga naik. Dan kita turun lagi ke sebelah barat. Kita tidak bisa merokok di sini dan juga dilengkapi dengan CCTV. Ini pasar tercanggih yang pernah saya lihat ini. Di hari ini tanggal 31 Mei tahun 2021. Pasar Rempang, ada para pedagang di pasar.
habis mengeksplor bagian bawah dari Pasar Rakai dari wilayah ujung barat sampai ujung timur. Ini kita mau melihat lantai dua dari gedung pasar sebelah barat daripada Pasar Rentang Praya. Jadi kita masuk Pasar Rentang Praya lewat sini. Jadi di sini ada sepertinya para pedagang juga sudah sebagian ada di lantai dua. Inilah pertama kalinya ini para pedagang pindah ke tempat ini. Ini para pedagang sedang menandatangani surat tanda dia siap dipajak. Tapi kemungkinan selama 6 bulan pasar ini masih dicoba. Sebenarnya lantai atas juga nyambung satu sama lain. Sekian dulu review kita tentang Pasar Rentang kali ini. Jadi hari ini hal bersejarah, ini pedagang pasar sudah menempati lokasi baru, pasar yang megah, pasar canggih ini di tahun 2020.